Lemos, dikit lagi. Let's go. Ya, jatuh. Astaga, banyak dramanya di bawah cadah. Jatuh. Oh. Toba, coba gua enggak mau sembunyi. Aku di sini. Kalau gua enggak sembunyi, apa yang akan terjadi, teman-teman? Aku akan melihat darah suci. Ya. Buat kalian yang pengen top up lebih murah, kalian bisa top up di Epic Top Up nih. Websitenya udah gua taruh di deskripsi video gua ya. Nah, di sini banyak banget game-game yang bisa kalian pilih. Tuh. Di sini kalian tinggal klik aja, misalnya gue pengen top up si mobile scene ya, kita klik ini. Di sini kalian tinggal isi aja guys, CS code, server, karakter, lalu kalian pilih mau beli yang mana nih. Misalnya gue mau beli yang ini, lihat deh, harganya lebih murah banget ya, jauh banget sama yang di in game nya guys. Misalnya beli yang ini ya. Terus, nah pembayarannya juga banyak banget ya, tuh pembayarannya banyak. Lalu jangan lupa, nah kode vouchernya play with Rega. Tuh, biar dapat diskon lebih bro. Jangan lupa ya top up di Epic Top Up dengan kode voucher play with Rega. Okay, hello kawan-kawan semua, kembali lagi bersama gue Rega Budi. Di video kali ini kita bakal mainin game Free Ice Cream. Ini adalah game yang jadul banget teman-teman, tapi gameplaynya sangat-sangat menarik dan bikin deg-degan. Jadi ceritanya kita bakal jadi anak kecil yang lagi jajan es krim teman-teman. Jajan es krim sembarangan ya. Lihat nih guys, ini yang jualnya aja udah mencurigakan banget, matanya merah teman-teman. Oke, langsung kita cobain play game ya, let's go. Jadi kita lagi jajan es krim dan tiba-tiba kita malah ditangkep sama emang-emang es krim itu. Jadi pelajarannya apa guys? Pelajarannya kalau jajan es krim, jangan sembarangan. Jajan es krim, ya di mixu aja teman-teman. Jajan es krim di mixu aja ya guys ya, jangan jajan sembarangan. Jadi kita malah ditangkep guys, ini guys, kita coba kesini. I can move with this tight ropes. Jadi ini terlalu diikat kita ya guys ya, dan ikatan sangat ketat, kita nggak bisa kesana guys. Tadi guys, kita klik ini guys, coba. Set. Tuk. Oke jatuh guys. Coba kita kesini. Gak bisa, gue nggak bisa ngapain. Hai, Ozai. Dia datang guys. Dia bawa pisau dapur ya guys ya. I better be quiet. Ini nggak boleh berisik guys, karena dia jangan berisik katanya gitu ya. Kita nggak bisa kesini, coba kesini. It's an old cupboard. Coba kesini. Oke, kita mungkin bisa memotong si talinya dengan ini pecahan belinya guys. Tadi guys, kita buka dan kita berhasil. Oke. Coba kita klik sini. Ini apa nih? Lampu bisa enggak? Bisa ya. Enggak ada jalur rahasia di sini, tapi ini tempat yang bagus untuk bersembunyi katanya guys. Ini enggak bisa apa-apain gue ya. Ada tulisan kayak apa nih? Kayak berapa hari ditangkepnya sama si itu kali ya guys ya, itu ada ini tuh. Coba klik ini. It's pile of rope, there's nothing I can use. Gak bisa kita apa-apain. Coba ke atas. Coba kita buka pintunya teman-teman. Tapi pasti gak mungkin sih. Gak mungkin lah langsung buka pintu. Set. The door is locked. Dia kekunci. Gue harus cari jalan lain katanya guys. Kita kemana ya? Coba aja. Kayaknya bisa sini guys. Coba deh. Ini kayaknya dorong nih. Fix us dorong. The cupboard seems rather easy to move. Oh, tuh kan. Bisa di iniin kayaknya nih guys. Coba kita iniin. Mana pak? Oh ini apa nih? There is small air duct above the ground. Ada lubang ventilasi di bawah situ guys. Coba kita geser. Turun dong ah, di panadim bocanya teman-teman. Sumpah bosnya kasihan banget wajahnya guys. Kasihan banget wajahnya. Dan ini beneran gamenya jadul banget ya. Bener-bener jadul banget. Zaman tahun 2010-an, 2012-an kayaknya guys. Ini jadul banget gamenya. Oh bisa gua klik. Oke, bisa gua klik ini. Didorong teman-teman. Lihat guys, ini darah. There's blood all over the wall. Ini darah semua teman-teman. Kita kayak bisa naik ke atas sini. Let's go, kita naik. Sup. Oke, kita naik teman-teman. Kita buka. Almost, dikit lagi. Let's go. Ya, jatuh. Astaga, banyak dramanya di bawah cadah. Jatuh. Coba. Gua enggak mau sembunyi. Aku di sini. Kalau gua enggak sembunyi, apa yang akan terjadi, teman-teman? Aku akan melihat darah suci. Ya, kecewa. Padahal penonton udah pada pengen lihat darah suci ya, guys ya. Hah, ya udahlah. Ah, kecewa ya udahlah. Oke, jatuh. Langsung lompat. Lompat adik-adik. Lompat, sing tarik. Nyumput. Ah. Hampir aja ya. Tersembunyi di gadut. Kasihan banget mukanya anak kecilnya, kasihan banget teman-teman. Dan itu katanya game ini tuh sangat-sangat jadi mimpi buruk buat anak-anak pada zaman itu, guys. Di mana kata anak kecilnya? Disangkanya gua kabur lewat sini, guys. Dia soalnya lihat ke satu, "Wah, kamu lewat situ," katanya gitu, guys. Oke. Jadi di game tuh adalah mimpi buruk banget buat anak-anak pada zaman dulu guys. Yuh, di doorway cover spider webs. I can see the fuse box. Oh, tapi ketutupan sama spider web teman-teman. Coba sini. The elevator stuck hallway. Oke. Klik ini apa nih? Set. It doesn't have any effect. Oke. Kita bisa masuk sini teman-teman. Oke teman-teman. Yuh, the table cloth is banyak. Ayo. Banyak ini.
Bener-bener bocah dah banyak maunya ya. Udah tau lo diculik ya. Lo gue dibawa lo bener-bener dah. Banyak iwi-awi buat tampar juga nih bocah nih. Udah tau lagi sibuk nih guys. Aduh. The keypad is doesn't work katanya coba. Berarti bisa masuk dong gue. The door is freezer is locked kata. I will have to use keypad. Oke. Kesini. Ada kucing guys. Ini ada foto apa nih? Gila ini rumahnya serem banget. Well. Someone is coming, better hide. Oh my god. Di sini sih. Hampir. Oke, okay. Dia dikunci. Entar. Telepon. Enggak bisa. Gila banyak banget jalan ya, guys. Kesini bisa. Oke, bisa. Oke, nyambungnya. Jadi ini muter-muter. Ini muter-muter. Berarti gue harus, kayaknya gue harus cari sesuatu berarti ya. Kita balik lagi. Oke, 1977 guys. 1977, kayaknya ini kok, ini passwordnya bukan sih? Coba muter. Sepertinya passwordnya ini guys. Karena 1977, coba gue bakal klik. The keypad doesn't work, it has no power. Oh, karena tapi gak ada power, jadi gak bisa. Pokoknya 1977 aja ya. Pokoknya gue 1977, apa nih? I got red poison. Oh my god. Bentar, apakah gue harus kasih red poison ini buat kucingnya? No? Takutnya harus kasih ini, bukan? Oh my god. Semprotin, gak bisa dia, gak mau ya. Oke, tapi gue bawa-bawa red poisonnya. Gue simpen lagi bisa gak sih? Simpen lagi gak bisa, gue bawa-bawa terus ini guys. Oke, gue bahkan gak mau ngebayangin ini gue bakal ngapain. Tapi gue tahu gue bakal ngapain teman-teman. Oke, gue bakal naik ke sini. Aduh, gue gak tega cuy. Oh my god. Inilah mungkin kenapa game ini mimpi buruk ya. Karena sebagai anak kecil, gua harus. Oh my god. Kasih. Dia makan. Dia sangat-sangat cepat sekali. Cocot. Nih, kucingnya keturunan The Flash. Jadi gua bakal kasih racun. Oh my god. Ini nightmare banget bener. Set, gua kasih. Dan oh my lord, gue gak tega teman-teman. Tapi di game ini gue harus lakuin itu tuh cuy. Tapi tadi ada apa di ini ya guys? Lihat guys, ngucur guys, ngucur gitu. Ih ngeri banget, mengerikan. Kemana gue? Gue kemana sih? Yah, karakter gue hilang. Yah, ngebug ya. Astaga, namanya game zaman dulu ya, tolonglah. 20 minutes later. Oke, tadi gamenya ngebug, jadi gue ulang lagi guys. Yang jelas dia tuh ngucur ya. Cur tuh. Prot tuh. Kasian banget kucingnya pak. Gue sih gak tega ya. Tapi ini demi kabur dari sini kira ceritanya nih. Oke, gue dapetin apa? Duster tuh apa sih guys? Duster. Udah amat dapet pokoknya ya guys, duster. Oh, buat ini. Trek. Dusternya pakai. Good, now I can get fuse box. Oke. Ambil basement. Oh, kita harus pindah-pindahin. Jadi kita pindah-pindahin kemana ya gitu ya. Gua bakal pindahin lu ke mana? Basement, ngapain basement ya? Hall, coba hall. Second floor. Oh, nyala tuh guys. Lampunya nyala ya guys ya, second floor nyala lampunya tuh. Tapi gua harus pindahin lu ke ntar, gua mau ke kitchen lu gak sih? Kitchen lu, oke. Gimana kalau gua keluar nih? Oke, sip. Gua ke kitchen lu guys. Di sini ada apa sih tadi? Gua lupa. Nah ini kitchen bener. Nah ini kan. Ada ini guys, kita buka dulu. 1977. Bener? Betul. Kita buka. Kita masuk. Wow. Tapi dagingnya daging, bukan daging manusia sih ini. Normal dagingnya kelihatannya. Diapain loh gue? Coba gitu. Coba ini. Oke. Gak ada apa-apa juga ya. Di sebelah sini. Ini gak ada. Yang ini. Gue gak ada sesuatu. Oh my god. Oh, temanku guys. No, poor Lily katanya. Lily yang malang. Oh, Lily. Lily. Aduh, si Lily kasihan guys. Oh my god, Lily jahat banget nih orang nih, beneran nih guys. Aku akan pergi dari tempat ini. Aku tidak akan seperti Lily. Awas saja kamu orang jahat. Ntar, gimana caranya tapi ya. Ke atas. Berarti ini apa? Ini berarti kan kitchen second floor? Ah, sorry. Klik pindahin. Oke.
second floor ya. Set. Let's go, let's go. Cepat lari. Ah, bocah malah diem. Doesn't have any effect katanya. Oh, ini bukan sih. Ini dulu, ini dulu. Nah, another fuse. I found another fuse. The drawer is empty katanya. Dapat lagi gue, dapat lagi. Oke. Okay. Harus bawa dua gue ternyata. Nah, kayaknya udah benar gue nih kali ini nih. Nah, bener guys. Jadi naik kursi gitu kita, naik ke kursi. Oke, ada apa di atas itu ya? Jangan sampai mati sih, gue kalau mati ulang lagi nih pak masalahnya nih. Lumayan ulangnya jauh banget dah. Oke, keluar ke sini, ini apa nih? Ini apa? Aduh, gue penasaran. Ini keluar ke sebelah kanan sih. Cuma gue kira apa nih, gue penasaran ke kiri. The door is locked, I think this is the bedroom. Oke, kanan. Kabur ibu. Mau kabur. Tunggu, gue gak tau apa yang harus gue lakukan guys. Gue nyebut sini. Gue gak tau harus ngapain. Apa dia pingsan apa gimana, coba. Tapi gak ada. Gak ada apa sih. Gue pancing, gue keluar, coba. Oke, dia pingsan situ. Dia pingsan. Gue udah panik tadi guys. Cepet. Mumpung dia lagi jatuh guys. Hoki banget, itu adalah namanya kehokian tingkat dewa ya guys. Jatuhnya kali dia loh. Terus gue kesini bisa gak? Jatuh, gak, lewat piring, lewat pinggir. Buka. Let's go. Kita berhasil selamat dari si tukang es krim. Jadi itu dia free ice cream teman-teman. Game yang sungguh sangat-sangat simple, tapi sangat-sangat bikin deg-degan. Dan juga kita pilihan apa moral kita sangat diuji ya guys ya. Tadi karena kucingnya, aduh gue gak tega banget liat kucingnya sebenarnya. Tapi gue harus lakukan itu demi gue harus bisa keluar dari tempat ini teman-teman. So itu dia video gue hari ini. Terima kasih banyak buat kalian semua yang sudah nonton video gue. Jangan lupa untuk kasih like, comment, share, juga subscribe channel gue ini. Terima kasih banyak. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.